mesti bagaimana ya kita ya? Hadi, hadi. Nah, minuman boba untuk menghancurkan dua bocil itu. Wah, mantap. Jadi ini efeknya bisa apa? Barang siapa yang minum boba ini pasti akan jatuh cinta dengan si Atun. Nani? Dan Atun akan dicup-cup-cup sama mereka sampai meningsai. Wih, sungguh kejam boba ini. Jadi kita namakan apa minuman ini, Ting? Kita akan namakan Boba Cu. Hai, kira-kira si Momon ngapain ya? Halo Mon. Jangan ganggu aku dulu. Kanan, kiri, kanan. Mati lagi kan. Aduh, kenapa sih HP ini tiba-tiba nge-lag? Panas lagi. Kesel deh. Hah? Nge-lag dan panas? Waduh Mon, jangan-jangan kamu belum download aplikasi iClean-nya. Apa tuh? Yah, katanya gamers, tapi nggak tahu iClean. Pantaslah HP-nya nge-lag. Sini-sini, aku ajarin kamu, Mon. Nah, pertama-tama, kamu download dulu aplikasi ini di Google Play Store, Mon. Jadi kita tinggal pencet aja Play Store. Abis itu di atas sini search, jangan lupa tulis iClean. Nah, search. Nah, abis itu langsung klik aja install, Mon. Tinggal kita tunggu hasilnya. Nah, ini aplikasinya, Mon. Aplikasi ini punya banyak fitur nih, yang pastinya sangat bermanfaat untuk para gamers. Misalnya nih, nah ini ada fitur phone cleaning ya, pembersih sampah handphone. Nah, jadi HP kamu kalau sudah lama, Mon, pasti banyak sampah-sampahnya, jadi harus dibuang gitu loh. Caranya gimana, Tun? Gampang kok, tinggal klik saja phone cleaningnya dan klik continue. Ini back saja dan dia langsung mencari sampah-sampah kita, Mon. Ntar ya, kita tunggu selesai. Tuh, lihat tuh, banyak kan sampahnya, Mon. Yang kayak gini harus dibuang. Jadi kita klik buang. Tuh, sudah bersih ya, Mon ya. Nah, untuk solusi HP panas, di sini juga ada CPU cooler, Mon. Wih, keren. Wow. Tadi HP dikasih es gitu ya. Ya kagak lah Bambang, rusak HP-nya. Di sini nggak perlu pakai es, tinggal pencet saja CPU cooler ini. Lihat no. Oke, sudah dingin ya, CPU temperatur 90 derajat dan cooling down. Tuh, sudah normal ya. Terus kita lanjut lagi deh dengan fitur terakhirnya Mon, yaitu fitur game booster. Jadi kita cuma tinggal klik saja game booster ini. Dan kita bisa add kira-kira game apa yang kita mau taruh di sini. Nah, kebetulan karena kamu pemain Roblox, ya udah langsung klik saja Roblox-nya. Nah, dia langsung speeding up, mempercepat game kamu, Mon. Tinggal main deh. Nah, tuh lihat, jadi lancar kan? Asik mainnya. Wah, keren banget tuh. Kok baru sekarang kasih tahu soal fitur ini? Ya kamunya yang gak ikutin zaman kali, Mon. Dan karena aplikasi ini sangat bermanfaat, ayo kita kasih bintang 5 dulu ya. Okay. Dan kita tulis aplikasinya mantap. Wow. Oke. Jadi Mon, jangan lupa untuk dikasih tahu ke teman-teman yang lain untuk download aplikasi iClean ini ya. Linknya aku sudah sediakan di bawah kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga, kalau memory full, iClean solusinya. Oke. Eh ya, ngomong-ngomong, kamu nyari aku buat apa? Oh iya. Breaking news. Pemirsa-pemirsa, hari ini Brookhaven dihebohkan oleh penjual minuman boba baru yang bernama Boba Cu. Minumannya sih gak enak, tapi yang bikin heboh adalah gak usah bayar alias gratis. Jadi ditunggu apa lagi guys? Yuk diserbu sekarang juga. Okay. Sekian breaking news hari ini. Wah, gratis Atun. Tuh. Ayo kita ke sana. Katanya itu gak enak loh. Kamu beneran mau, eh? Bodoh amat. Yang penting gratis. Ayolah, yuk. Ayo. Hais, ini anak ya. Ya udah. Ayo cepet. Hei. Ayo Tun. Cepet. Gratis loh. Nanti keburu habis. Iya. Sabar ya. Ampun, udah lagi pergi nih. Hade nih anak. Ayo. Cepet tuh. Nanti habis. Aduh, kaki kamu itu pede banget. Gimana sih larinya? Ya ampun, aku udah berusaha loh. Ya ampun nih orang ya. Gara-gara minuman gratis. Udah, ayo. Hai. Hah, capek dah. Aduh, kan tuh. Lihat tuh, lu. Tuh. Lah, udah rame banget itu. Gimana ini?
Ya udah, tunggu aja di belakang. Susah amat sih ini anak. Ayo. Udah cepetan ngantri. Sempat habis, awas lu ya. Udah lah, pasang yang ngantri. Oke, siapa yang mau minum boba cup-cup. Gratis. Aku dong, satu dong, tolong cepetan. Siap. Buat Nona cantik ini satu. Enak. Aku dong, aku juga mau. Aku. Oke, sabar. Semuanya dapat ya. Ini minuman apa sih ini? Kok rame banget? Hade. Aduh, gimana sih kamu? Ya pasti rame, namanya gratis. Kamu kalau lihat ke belakang jangan mundur-mundur ya. Kakek-kakek di belakang kamu. Oke. Meanwhile. Kamu? Kenapa ini cewek cantik ini? Uh-oh. Oi, Neng. Kenapa, Neng? Kenapa? Akang, kamu kok ganteng banget? Rasanya aku pengen cup-cup-cup. Aduh, aku jadi gak enak. Ya gimana ya? Aku memang sudah ganteng sih. Tapi ya gimana ya? Apaan sih? Masa mau cup-cup-cup ini lagi corona ya? Gak boleh dekat-dekat tau. Ini ada cewek nanti suka sama aku. Kamu gak perlu sewot ya, ha? Mana nih orang cemburu ya? Mon, apa? Aku gak tau kok ternyata aku terkenal lo. Alah, lu banyak ngemeng lah. Itu matanya udah kena debu pasir Himalaya itu. Sembarangan kamu ini. Enak sekali bapaknya. Lu, kok kayaknya abang ganteng ini wanyu sekali pengen ku cup-cup. Kok ini si anak kecil juga mau cup-cup-cup aku sih, Mon? Kayaknya ada yang gak bener, Mon. Apa aku saking terkenal begitu sampai anak cewek mau yang gede, mau yang kecil suka ya, Mon, ya? FBI, open up! Ya ampun, Ton, lu main guna-guna lo. Gak mungkin anak kecil kayak gini suka sama kamu. Ada apa ini dengan dunia persilatan? Aneh juga ya. Dek, sorry ya, Dek ya. Sebentar ya, aku lagi ngantri ini. Kalau mau minta tanda tangan, ntar aja ya. Kamu kok wanyam sekali. Pengen nenek cuk. Ini sudah gak bener ya. Kalau yang bocil, yang cantik, masih oke ini. Udah nenek-nenek nih. Mon, ini gimana ceritanya, Mon? Makan tuh sana, cuk-cuk-cuk lah sana, nenek. Nenek punya cuk-cuk-cuk gak apa-apa ya. Kiki nenek memang udah ompong 5 biji, tapi masih wayau kok. Enggak dulu ya, Nek ya. Aku di sini masih sedang, ya begitulah ngantri, Nek. Entar ya, Nek ya. Entar aja ya, Nek ya. Oh my God, kenapa kamu begitu wayau sekali mukanya? Bikin detak jantungku berdebar-debar, Abang. Apa-apaan nih? Udah gak bener ini ya? Kenapa jadi bapak-bapak sekali yang cari aku nih, Mon? Makan tuh sana, Abang. Badan Abang berbulu kan? Dia suka-suka itu, Bang, sampai berbulu. Ya ampun, Abang, tolong, Bang. Aku ini pasti 100% normal ya. Lebih bagus aku sama si sapi legend itu daripada sama kamu ya. Udahlah, sama Abang. Abang sayang kamu, jadi cuk-cuk-cuk juga. Tahan dulu guys, tahan dulu. Oke, bang. Habisin dulu bobanya ya. Oke, mau maju mon. Ini aneh nih. Aja dulu sekali. Gitu. Udah aku dapat. Emang dasar nih orang. Kenapa? Aku merasa suka sekali sama muka kamu. Porekaku. Cup. Boleh, Kek, silakan. Langsung aja, Kek. Ini udah gak benar ini, aku gak mau loh. Aku gak mau disukai sama kakek-kakek juga, guys. Mon, tolong bantu aku dulu, Mon. Mon. Atun, kenapa kamu begitu wayu, Atun? Aku pengen cup-cup-cup sini sama aku. Kenapa Mama juga
semua guys. Gimana ini? Enggak mau guys. Oh no, aku bingung mau kemana nih. Oh iya. Aku harus ke tempat profesor ya. Profesor, oke, kita langsung ke tempat profesor sekarang juga guys. Oke, let's go. Meanwhile. Tak disangka segampang itu dia kena ya. Iya nih Tang, akhirnya kita bisa membalaskan semua dendam kita kepada mereka. Baiklah Ting, ayo kita kembali ke wujud asli kita. Baiklah, pembela kejahatan dan kegantengan. Titi Tatang, kami adalah wayang bersaudara. Oke Ting, ayo kita beraksi, kita rampok bang. Siap. Aduh, itu di mana? Padahal aku pengen cuk-cuk dia. Ya. Guys, kita tidak boleh. Kenceng-kenceng ya, kita harus pelan-pelan nih. Aku lihat dulu keadaannya. Atun, kamu di mana? Ayo sini di sisi abangmu yang tercinta. Oke, guys. Jadi di depan sana itu ada rumahnya si profesor ya. Dan aku harus bisa sampai ke sana, guys. Tolong doakan aku ya. Oke. Kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan, guys. Oke, guys. Gak boleh ketahuan. Kayaknya mereka tidak melihat ke arah aku ya. Oke, jangan. Yes. Akhirnya. Profesor, di mana kamu, profesor? Ah, itu dia, profesor. Profesor, aku lagi butuh bantuan kamu. Oh sayangku, mau ku cup. Profesor, kamu juga kena itu virus cup kan? Eh Atun, aku nggak tahu kalau kamu di sini. Ya ampun, malu banget aku. Jadi tadi aku lagi latihan untuk cup. Itu loh cewek aku. Apaan virus cup? Apa itu? Wah, syukurlah profesor. Ternyata hanya kamu saja di sini yang bisa ngobrol sama aku ya. Aku nggak tahu nih profesor. Tadi aku di depan semua orang suka sama aku, jatuh cinta. Hah? Serius kamu Tun? Waduh, aku juga mau dong. Gimana caranya? Aduh profesor, kamu nggak tahu profesor kalau yang suka sama aku itu bukan yang cantik-cantik saja. Om-om juga, bapak-bapak, sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Waduh, virus apa itu? Kejam sekali. Iya, makanya profesor, ayo dong bantu aku dulu. Aku lagi bingung 7 keliling ini. Bukan 7 keliling lagi, 70 keliling ini gimana nih? Aduh, si Momon aja sampai suka sama aku loh. Ini bencana ini. Kalau gitu aku akan coba bantu kamu ya. Coba kamu ceritakan, sejak kapan kejadian cup-cup-cup itu terjadi? Kalau nggak salah, tadi waktu si Momon awal-awal nggak ada seperti itu. Terus waktu kita pergi beli boba. Iya profesor. Kayaknya minuman boba yang gratis itu mencurigakan deh. Karena semua orang yang minum di sana itu terkena penyakit apa virus cup-cup itu. Hah? Minuman boba? Maksud kamu ini? Eh, aku tadi juga beli sih, gratis soalnya, kayaknya enak. Aku coba minum ya. Profesor, stop. Jangan minum. Ya, entar kalau kamu minum, kamu suka lagi sama aku loh. Jangan ya, itu bahaya itu. Oh, oke. Kalau gitu aku coba membuat penawarannya ya lewat dari boba minuman ini. Kalau aku sudah dapat, ntar aku kabarin kamu ya Tun ya. Okay. Iya dok, tolong dok. Aku nggak bisa keluar kemana-mana nih, soalnya mereka semua menggila dok. Okay, baiklah. 2 hours later. Okay, jadi kita campurkan bahan ini dan ini. Kok nggak bisa ya? Oh, ternyata ini kurang satu minuman boba lagi nih. Oh, no. Ya ampun. Wah, ini kabar buruk ya. Atun, di mana kamu Atun? Bruh. Atun, gawat banget nih Tun. Hah? Kenapa profesor? Kita kekurangan bahan nih Tun. Jadi harus ada satu boba lagi. Waduh, gimana ini? Hah? Mesti ambil satu minuman boba lagi? Waduh, gimana ini? Ini di luar semua itu banyak banget orang yang jaga loh. Ya udah deh, kalau gitu aku coba untuk pergi ambil ya. Iya, maaf ya, tadi aku salah perhitungan. Bruh. Oke deh profesor, nggak apa-apa, aku sekarang pergi juga ya. Oke, let's go. Tunggu.
di luar sepertinya udah gak ada orang ya. Wah, aman. Yaudah, rescue. Oke guys, kita coba cek dulu. Kira-kira ada orang kah di sana? Sejauh ini aman ya guys ya. Oke, kita pelan-pelan ya guys ya, Let's go. Ah, gak ada orang nih guys. Oke. Sepertinya kita bisa mengambil bobanya ya. Meanwhile. Akhirnya kita mendapatkan uang ini, Ting. Tapi uangnya banyak banget nih, Ting. Kita harus kembali lagi ke sini, oke? Wah, siap. Ya udah, ayo kita sembunyikan dulu uang yang kita pegang. Oke. Let's go. Aduh, kok gak ada sih? Aduh, di mana lagi? Eh, kenapa kamu di sini? Hah? Ternyata kalian si Wayang bersaudara. Sudah kudugong ya, ini pasti ulah kalian ya. Ayo cepat, keluarkan penawarnya, mana? Mau minta penawar? Tidak mungkin, iya gak, Ting? Iya dong. Kamu pikir kita bakalan kasih begitu aja kalau kamu minta? Kagak kan? Ya udah, karena kamu belum dicup-cup-cup sampai menyingsoy, akan kupanggilkan mereka ke sini. Semuanya ke sini. Guys, semua, Atun ada di sini. Cup-cup-cuplah dia. Atun, oh my god, itu Atunku sayang. Cup-cup-cup. Itu dia cucuku, aku mau cup-cup juga. Oh no. Nenek sangat rindu padamu cucuku, cup. Oh no, mereka berkumpul lagi di sini, guys. Sudah saatnya kamu akan dicup-cup-cup sampai meningsoy. Hey, kalian semua, ayo serang si Atun, cup-cup dia terus. Serang! Atunku sayang, cup-cup, Atun. Oh, no. Aku dikejar lagi dong. Tidak, ayolah sama sakitnya ini. Hehe, sepertinya kali ini si Atun gak akan lolos ya. Iya nih, ya udah, ayo kita balik ke bank lagi untuk ambil duit yang belum kita ambil. Oke. Atun! Ayo sini, cup-cup-cup. Oh no. Wah, mereka kejar aku lagi. Aduh. Aku ini butuh nih. Oh no. Mon, ampun Mon, jangan Mon. Udahlah Tun, sini sama aku, sakit perut. Jangan mendekat. Oh no. Cup-cup-cup. Kehilangan apa, Mon? Cucuk! Meanwhile. Tun! Aku sudah dapat penawarnya! Profesor, tolong! Rasakanlah! Aduh! Mataku sakit! Nah, sekarang kalian gimana? Ada apa ini? Maksudnya kenapa? Kak, aku di sini. Kesannya tadi aku lagi minum itu si boba. Iya, tadi aku kayaknya mau minum boba deh. Kok bisa di sini ya? Aneh banget. Lihat belakang dulu ya, ada siapa di sini, woi? Tun, kamu kok di sini? Tadi kalian abis minum boba itu menggila. Dan tau enggak menggilanya apa? Kalian mau mencucup aku sampai aku mingso ya? Terutama kamu, Mon. Hah? Serius? Nani? Ya, kamu tahu gak ini gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Itu si Wayau bersaudara. Ya ampun, kamu minum itu adalah minuman boba dari Wayau bersaudara, Mon. Oh my god, itu serius? Itu orang ya, jengkelin banget. Datun, kita harus kasih pelajaran kepada mereka. Oke, ini sudah uang terakhir. Setelah ini, ayo kita kabur dari kota ini karena kita sudah kaya. Meanwhile. Hey, Wayang bersaudara. Hah? Kok kalian bisa di sini? Iya nih. Kenapa kalian gak cucuk-cucuk dia? Ngapain berdiri di belakang dia? Kurang asem kalian. Kalian mau membuat aku melakukan hal yang paling memalukan? Tidak bisa. Rasakanlah tendangan sapi legend. Ayah. Enggak ya, kali ini kamu akan kena pukulan dari warga Brookhaven. Yeah! Oh tidak! Kita masuk penjara lagi. Wah, akhirnya.
Akhirnya semuanya kelar ya. Aduh, hari ini benar-benar nightmare ya. Mimpi buruk aku mau dicup-cup sama si Momon. Eh, itu mimpi buruk aku juga kali. Sembarangan ya, nak. Eh, tapi tadi aku ada yang aneh. Eh, Profesor, bukannya kamu tadi bilang kamu kurang satu boba minumannya? Nah, jadi aku tadinya juga kirain aku cuma punya satu. Eh, ternyata aku lupa, aku kan juga beliin buat cewek aku gitu loh. Makanya ada penawarnya. Oh gitu ternyata. Ya ampun Profesor, kamu hampir membuat aku jantungan ya. Kok sampai aku dicup-cup sama si Momon, aku harus tanggung jawab sama dia. Itu ya aku males. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa untuk dikasih like dan subscribe ya. Kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.